Bagaimana perasaan kalian? Hal yang sudah pasti menjadi tidak ada. Jaminan hari tua. Awalnya ada sebuah harapan, sekarang menjadi sirna. Apakah seperti itu yang sebenarnya? Bagaimana yang sebenarnya jaminan hari tua di negeri ini? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini semuanya menjadi galau karena jaminan hari tua yang dahulu ada sebuah harapan besar menjadi seperti sirna begitu. Ayo kita lihat beberapa berita di media. Selanjutnya nanti kita pilih salah satu, kita baca dan kita analisa. Pertama, di detik catat, ini peta politik di DPR. Soal jaminan hari tua, cair 100%, usia 56 tahun. Ini ada konfigurasi partai-partai politik yang mendukung terkait dengan jaminan hari tua. Ada partai politik yang sepertinya berbeda. Selanjutnya, di kompas.com, jejak JHT jaminan hari tua dibuat Megawati, direalisasikan Jokowi, lalu dikritik uang. Wah, ini kok kelihatannya berputar. Nah, pasti kalian akan dibuat bingung dengan judul ini, tapi nanti kita bahas. Selanjutnya, di CNN Indonesia, aturan jaminan hari tua usia 56 tahun dicabut Jokowi, dihidupkan oleh Ida Fauzia. Loh, ini gimana sih judulnya dicabut Jokowi? Kan Ida Fauzia masih di dalam pemerintahan Jokowi. Ah, nanti kita bahas. Kemudian di Detik News, tolak aturan baru JHT, masa buruh temui menaker Ida Fauzia. Menarik kan? Jadi dari konfigurasi partai politik, dari penguasa partai politik di belakangnya, begitu juga terkait dengan katanya Pak Jokowi mencabut tetapi dihidupkan oleh Ida Fauzia. Ayo, pilih mana yang menurut kalian paling enak? Oke, kita pilih saja dulu gabungan, tetapi kita melihat dari yang pertama di detik.com. Catat ini, peta politik di DPR soal JHT, jaminan hari tua, cair 100%, usia 56 tahun. Jakarta, penerbitan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur soal dana jaminan hari tua JHT baru bisa dicairkan 100% pada usia 56 tahun. Mengenai politik, polemik. Begini peta politik Senayan soal aturan JHT baru bisa cair 100% pada usia 56 tahun. Jadi ya, ketika Bu Menaker menghadirkan sebuah regulasi, kemudian langsung rame. Dari 9 fraksi yang ada di DPR, 6 diantaranya mengkritik ketentuan pencairan dana JHT yang tertuang dalam Permenaker 2022. Ada fraksi yang meminta aturannya ditinjau ulang, ada juga yang mendesak agar aturan tersebut dicabut. 6 fraksi itu adalah PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Ada 6 partai politik yang harus dicabut. Sementara itu, 3 fraksi lainnya ada yang menyatakan mendukung dan ada yang tak mempersoalkan karena menganggap bukan aturan baru. 3 fraksi tersebut adalah Golkar, Nasdem, dan PKB. Ayo kita baca selanjutnya, misalkan di
pernyataan masing-masing PDI Perjuangan, elit PDI Perjuangan yang juga ketua DPR Puan Maharani mengingatkan bahwa dana jati bukan berasal dari pemerintah. Puan pun melihat Permenaker 2022 setidaknya memiliki dua kekurangan. Perlu diingat, jati bukanlah dana pemerintah, melainkan hak pekerja pribadi karena berasal dari kumpulan potongan gaji teman-teman pekerja termasuk buruh. Kemudian kebijakan itu sesuai dengan peraturan jati, namun kurang sosialisasi dan tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat, khususnya para pekerja imbuhnya. Sejalan dengan Puan, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, PDI Perjuangan Charles Honoris mendesak pemerintah segera meninjau ulang Permenaker 2022. Charles menegaskan, pemerintah harus mengakomodasi aspirasi para pekerja. Kemudian Golkar, Wakil Ketua Komisi 9 dari Partai Golkar, Emmanuel Melquiades Lakalina, pada dasarnya tak mempersoalkan aturan dana JHT bisa cair 100% pada usia 56 tahun. Menurut Melki, yang perlu dilakukan saat ini adalah oleh pemerintah adalah sosialisasi. Wah, ini padahal sudah ramai, tapi yang penting sosialisasi. Kemudian di Gerindra, fraksi Gerindra secara tegas meminta Permenaker 2022 dicabut. Fraksi Partai Berlambang Kepala Burung Garuda itu menilai Permenaker tersebut tidak sejalan dengan program pemulihan ekonomi di masa pandemi. Permenaker nomor 2 tahun 2022 harus dicabut karena di masa pandemi COVID, tunjangan jati yang telah dikumpulkan BPJS menjadi sandaran utama bagi para pekerja, baik buruh pabrik maupun perkantoran. Kemudian Nasdem, anggota Komisi 9 DPR dari Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, mengimbau agar polemik soal dana jati baru bisa cair 100% saat usia 56 tahun di stop. Irma menyebut dana jati diinvestasikan sehingga nominalnya akan lebih besar saat ia bekerja atau saat bekerja usai 56 tahun. Oh, bagus juga kritik dari Irma dari Nasdem. PKB, fraksi PKB DPR tentu mendukung aturan dana jati baru bisa cair seluruhnya di usia 56 tahun. Wakil Ketua Komisi dari 9 fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, menilai Permenaker sudah sesuai dengan undang-undang. Pecinta masa depan negeri, itulah pro dan kontra terkait dengan yang ada di Senayan. Jadi ada 6 partai politik yang harus dicabut, ada 3 partai politik, tidak ada masalah. Kalian pasti melihat bagaimana tentang judul yang tadi. Kalau di tempat lain kan, misalkan di kumas.com tadi kan dikatakan, sejak JHT dibuat Megawati, direalisasikan Jokowi, lalu dikritik Puan. Atau selanjutnya, aturan JHT cair 56 tahun, usia 56 tahun, dicabut Jokowi, dihidupkan oleh Ida Fauzia. Pecinta masa depan negeri, itulah jaminan hari tua. Siapapun kalian pasti akan berharap jaminan hari tua itu membanggakan. Apakah kalian pada posisi umur 56 tahun atau sebagaimana sebelumnya? Sebelum 50 tahun juga mendapatkan jaminan hari tua, maksudnya pensiun, itu 100%. Tapi pada kesempatan ini menjadi berubah. Jadi sepertinya kalau tidak 56 tahun menjadi tidak ada atau dikurangi. Pecinta masa depan negeri, itulah yang menjadi pro kontra. Sehingga teman-teman buruh tentunya sebetulnya seharusnya para ASN dan lain-lainnya itu berterima kasih kepada yang mereka yang demonstrasi. Karena sepertinya yang betul-betul memperjuangkan itu adalah teman-teman buruh. Mengapa itu terjadi? Karena teman-teman buruh kan kadang-kadang belum 56 tahun, kemudian sudah diberhentikan. Apalagi mereka yang bekerja, pekerjaannya yang sifatnya kontrak, ataupun misalkan hanya sesaat,
tidak sampai 56 tahun, maka tidak ada harapan jaminan hari tua itu. Itulah sebetulnya setiap orang yang bekerja ada sebuah harapan nanti sesudah pensiun ada sebuah jaminan. Pecinta masa depan negeri, sebetulnya yang diinginkan oleh buruh, apakah di dalam pemerintah ASN ataupun yang ada di swasta, itu adalah bagaimana mereka tidak bingung sesudah diputus kontrak atau ketika memasuki masa pensiun. Sebetulnya tidak masalah siapapun yang menjadi penguasa pemerintah dari sebuah negara, taruhlah misalkan Indonesia. Yang penting ada harapan dari mereka semuanya, mereka ada semangat bekerja tersebut. Karena ya pertama, pada waktu bekerja itu memang sudah dipotong untuk jaminan hari tua. Jadi uang yang untuk jaminan hari tua itu bukan uang APBN, bukan uang APBD, atau bukan uang perusahaan, tetapi potongan dari gaji-gaji. Mungkin yang lain kalau misalkan ada yang berbeda bisa diklarifikasi tentang hal ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan peraturan. Menarik tadi ketika ada judul Jejak Jati dibuat Megawati, direalisasikan Jokowi lalu dikritik Puan, dan selanjutnya tadi yang dicabut Jokowi dihidupkan Ida Fauzia. Itu kan pesan dari dua judul tersebut, bahwa bagaimana pesan reformasi dahulu, yaitu semua kaum pekerja itu mendapatkan jaminan hari tua yang pasti, tidak dilindas oleh penguasa atau tidak dipermainkan oleh penguasa. Penguasa itu boleh siapapun, tetapi yang pasti bahwa hal ini karena supaya ada sebuah kepastian tentang masa depan dari para pekerja tersebut. Jadi amanah reformasi, sehingga pada waktu pemerintahnya Bu Megawati dihadirkanlah. Ya, memang waktu itu pada visi-misi kampanye, bukan kampanye sih, pada waktu proses pemerintahan Bu Megawati, yaitu bagaimana suasana buruh itu lebih terhormat, lebih bisa ada kepastian tentang masa depan. Dan pada waktu awal-awal Pak Jokowi, kita juga sangat paham bahwa hal itu yang menjadi penyemangat semua masyarakat mempunyai semangat untuk memberikan amanah kepada Pak Jokowi. Nah, tetapi mengapa di judul tadi kok berbeda? Yang di judul di CNN, dicabut Jokowi, dihidupkan Ida Fauzia. Ini kan memang hal yang perlu diluruskan, bahwa ada titik atau perbedaan cara pandang terkait dengan jaminan hari tua itu. Hanya saja harapan dari seluruh warga, rakyat, bahwa kapanpun dia pensiun, itu mendapatkan hak. Kritik dari Nasdem tadi, bahwa jangan sampai hal itu yang menjadi dana untuk jaminan hari tua kemudian diinvestasikan, yang kemudian tidak maksudnya tidak ada sesuatu yang diharapkan oleh, kalau memang itu merupakan potongan dari gaji para karyawan kemudian diinvestasikan, maka seharusnya mendapatkannya lebih, tidak kemudian diumbang-ambingkan. Pecinta masa depan negeri, itulah yang semuanya masyarakat berharap, sehingga jaminan hari tua itu menjadi lebih bagus. Nah, sekarang bagaimana solusinya ketika dalam pro kontra ini? Lebih baik menurut saya, pertama, memang berita yang dihidupkan, dicabut Pak Jokowi, dihidupkan oleh Bu Ida Fauzia, menurut saya
hal itu memang harus diluruskan. Maksudnya bahwa Bu Ida Fauzia itu bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan yang lebih penting adalah harapannya pada pemerintahan Pak Jokowi ini adalah bagaimana pro terhadap kaum buruh, yang mana ketika jaminan hari tua itu ada kepastian. Itu yang lebih penting. Jadi sebetulnya kita tidak mencoba mengadu antara Bu Ida Fauzia sama Pak Jokowi. Itu satu pemerintahan yang keputusannya seharusnya sama. Begitu juga yang kedua, terkait dengan partai-partai politik yang mempunyai cara pandang yang berbeda, akan lebih bagus misalkan siapapun pemerintahannya, apakah dia kader partai A atau partai B, kalau memang ada sebuah kebaikan untuk rakyat pada kesempatan ini untuk kaum buruh, maka lebih baik didukung. Maksudnya didukung itu adalah kalau memang kurang cocok, ya lebih baik dicabut sebagaimana aspirasi 6 partai politik tadi. Bukan selanjutnya, oh itu karena kader saya, maka apapun saya harus mendukung, itu yang kurang bagus. Kemudian yang ketiga adalah, memang pada judul Bu Megawati yang menghadirkan, Pak Jokowi yang melaksanakan, kemudian Mbak Puan itu yang sebagaimana yang ada di Kompas tadi, ya ini kan sebetulnya satu kesatuan ya. Nah, bagaimana cara pandang utuh jadi antara pemerintahan Bu Mega dahulu dengan Pak Jokowi dan Mbak Puan, maksudnya dalam posisi meskipun Mbak Puan itu ada sebagai DPR, ketua DPR, maka seharusnya seiring sejalan sebagaimana dalam proses-proses menghadirkan APBN-APBN yang lainnya. Ketika memang kata Montesquieu itu kan ketika hadir legislatif, yudikatif, dan eksekutif, tak minimal eksekutif sama legislatif, itu adalah check and balancing. Tetapi dalam pemerintahan Indonesia, bagaimana partai-partai politik itu bisa mendukung lebih banyak sebagai nama-nama pemilu 2019 kemarin, sehingga dalam proses menghadirkan sebuah keputusan itu lebih mudah. Nah, harapannya tidak pada keputusan yang lain. Semua keputusan ketika itu menjadi harapan dari rakyat, maka lebih baik pada kesempatan ini tidak perlu ini pendukung dari yang mencabut atau yang menolak atau yang bagaimana. Lebih baik berbicara jihad karena ini adalah uang dari para pekerja, maka lebih baik diberikan apa adanya. Adapun misalkan ada berbagai peraturan yang kemudian perlu disinergikan, bolehlah itu disinergikan, tetapi yang paling perlu menjadi perhatian adalah kaum buruh. Mereka yang pada kesempatan ini terasa betul ketika itu diberlakukan. Semoga ada manfaat, semoga menjadi refleksi bagi kita bersama, sehingga jaminan hari tua itu bukan menjadi jaminan hari tua yang kelam. Maksudnya, jaminan yang kelam untuk kita bersama. Begitu juga kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.